Pak Pian ini supir taksi mana Pak? Jurusan apa? Sungai Danau. Sungai Danau Banjarmasin berarti lah. Iya. Setiap hari Pak kesini? Jarang juga. Kenapa Pak? Penumpangnya kan ada. Nah, ini terbaru nih Pak. Iya. Penumpang harus punya sertifikat vaksin. Nah, kayak apa Pak? Oh, soalnya ini sementara ini belum ada Bang, lagi rencana vaksin-vaksinnya belum ada. Soalnya kan biasanya berangkat sore-sore juga jam-jam 3, jam 2. Jadi pagi itu jarang. Nah, Pian sendiri sudah vaksin apa? Belum juga Bang. Belum juga. Jadi kalau penumpang harus vaksin kayak apa menurut Pian Pak? Penumpangnya aja kareda. Penumpangnya aja kareda Pak lah. Penumpangnya yang kareda. Sehari berarti paling anu berapa biasanya yang? Paling sebuah aja berangkat Pak. Sebuah? Biasanya bis di seberang situ nah naik cepat. Kalau L300 mana ada kareda anunya, kareda penumpangnya kayak Pak. Oke. Sopirnya anak kayak berangkat cuma penumpangnya kareda kayak Pak. Nukar minyak aja karakawa. Oke. Tapi Pian selama ini ada menakuni lah anu penumpang Pian. Pian sudah punya sertifikat vaksin lah kayak untuk keluar naik. Belum pernah Bang. Tidak. Oke. Belum pernah juga. Ini infonya ada ini ya Pak. Penumpang harus punya sertifikat vaksin atau gimana nih Pak? Jadi begini. Yang kita maksud itu adalah bahwa kami ini menghimbau agar mereka-mereka yang melaksanakan perjalanan yang menggunakan sarana transportasi umum untuk dapat sekiranya memiliki sudah memiliki sertifikat vaksin agar di dalam melaksanakan perjalanan tidak mengalami hambatan-hambatan, apalagi kan beberapa daerah kita kan melaksanakan kegiatan PPKM yang mungkin di dalam pelaksanaan tersebut akan memeriksa kelengkapan bagi para penumpang terkait vaksinasi tersebut. Pak, kalau selama ini ada ini nggak Pak? Ada program vaksin untuk supir atau gimana mungkin Pak? Untuk saat ini memang belum ada program terkait supir-supir tersebut. Tapi kami juga sudah melaksanakan himbauan-himbauan kepada para supir agar mengikuti program vaksinasi dimanapun mereka berada, artinya di mana domisili mereka, sehingga itu tidak akan menyulitkan bagi mereka apabila nanti misalnya di dalam melaksanakan perjalanan itu dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan oleh petugas yang ada di lapangan. Oke Pak. Pak, kalau imbauan agar penumpang punya sertifikat vaksin apa sudah disosialisasikan juga mungkin gitu Pak? Hal itu juga sudah beberapa petugas kita juga sudah mengingatkan, dan bahkan kan ini himbauan-himbauan tentang mengikuti kegiatan vaksinasi ini sudah dilaksanakan oleh oleh mereka-mereka petugas-petugas yang memang berwenang dalam hal ini. Di media-media juga kan sudah disebutkan tentang pelaksanaan mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut.